Fida perintahkan agen untuk memulai negosiasi dengan Flamengo. Gelandang Inter Milan, Arturo Vidal dikabarkan telah memberitahu agennya untuk memulai negosiasi dengan raksasa Brazil, Flamengo terkait kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas ini. Seperti yang dilansir FC Internews, pemain asal Chili itu telah memberikan persetujuan kepada agennya untuk mulai bekerja dalam rangka menemukan klub baru untuknya, dan Flamengo menjadi tujuan yang paling ia sukai saat ini. Vidal telah sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Flamengo akhir-akhir ini. Sang pemain bahkan secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk pindah ke klub tersebut dalam waktu dekat. Di musim panas lalu ia nyaris hengkang dari Inter, tetapi masalah gajinya yang tinggi membuat para peminat harus berpikir dua kali untuk mengontraknya. Dia pun akhirnya tetap bersama Nerazzurri dan terus berkontribusi untuk tim di musim ini. Akan tetapi, di musim panas 2022 ini kubu Inter dipastikan mendepaknya meskipun harus dengan pemutusan kontrak. Adapun kontraknya saat ini di klub akan berakhir pada Juni 2023. Sejauh musim ini Vidal telah tampil sebanyak 37 pertandingan untuk Inter di semua kompetisi, di mana ia mencetak 2 gol dan 4 assist. Inter sudah tampilkan permainan tingkat tinggi saat tekuk Roma. Gelandang legendaris Juventus, Alessio Tacchinardi menyebut Inter Milan menampilkan permainan tingkat tinggi saat mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1 pada laga lanjutan Serie A pekan ke-34 di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu, 23 April 2022, malam waktu Indonesia Barat. Tacchinardi sangat terkesan dengan proses terciptanya gol-gol Inter di babak pertama yang dicetak oleh Denzel Dumfries dan Marcelo Brozovic. Menurutnya kedua gol tersebut sangat berkelas. Dalam sebuah wawancara dengan Sport Mediaset, Tacchinardi memuji gaya sepak bola yang dimainkan pasukan Simone Inzaghi melawan Giallorossi, terutama untuk umpan terobosan mereka yang cepat dan mematikan. Hanya Zico Correa di lini serang yang dipastikan bertahan musim depan. Hanya Edin Dzeko Joaquin Correa yang dipastikan bertahan di lini serang Inter Milan untuk kampanye musim depan. Selain kedua penyerang tersebut berpotensi dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Tutto Sport meyakini bahwa masa depan sejumlah penyerang menjadi tidak ada kepastian di saat Nerazzurri merencanakan perombakan di barisan ujung tombak mereka. Dzeko masih memiliki kontrak satu musim lagi di Inter dan sangat tidak mungkin ia memutuskan untuk cabut dari Giuseppe Meazza pada musim panas ini. Sedangkan penyerang asal Argentina, Joaquin Correa juga kecil kemungkinan bakal dilepas. Namun, pemain seperti Alexis Sanchez dan Felipe Caicedo bakal dilepas. Adapun pemain muda yang saat ini dipinjamkan seperti Andrea Pinamonti, Martin Satriano, dan Sebastiano Esposito juga siap diuangkan. Apalagi Lautaro Martinez yang masih memiliki banyak peminat baik di Inggris maupun Spanyol. Dia menjadi pemain yang paling mungkin untuk dilepas. Inter diyakini siap melepasnya jika menerima tawaran sekitar 70 juta euro. Klub berencana menggunakan hasil penjualan El Toro untuk membiayai transfer beberapa pemain bidikan demi memperkuat skuad Simone Inzaghi musim depan. Gosens debut starter di Laga Bologna versus Inter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi kemungkinan besar bakal memberikan kesempatan kepada Robin Gosens untuk melakoni debutnya sebagai starter bersama Inter dalam laga tunda melawan Bologna. Seperti diketahui, pihak Lega Serie A secara resmi telah menetapkan penundaan jadwal Liga Italia Serie A antara Bologna versus Inter Milan, yang akan digelar pada Kamis, 28 April 2022, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Nerazzurri baru saja berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-1 atas AS Roma dalam laga lanjutan seri pekan ke-34. Selanjutnya mereka mengincar kemenangan di laga tunda melawan Bologna di Stadion Del Ara demi mengkudeta posisi AC Milan dari puncak klasemen sementara Serie A, Inter masih berada di posisi kedua klasemen, dan tertinggal 2 angka dari AC Milan di puncak. Akan tetapi, Nerazzurri memiliki satu laga tunda melawan Bologna, dan jika mampu menang maka mereka dipastikan naik ke puncak dengan keunggulan 1 poin atas Rossoneri.
Menurut prediksi dari La Gazzetta dello Sport, bahwa Robin Gosens bakal melakoni debut sebagai starter bersama Inter melawan tim asuhan Sinisa Mihajlovic pada tengah pekan ini.